Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama berbuntut panjang. Relawan dari komunitas Ahok Jarot melaporkan Buniani pengunggah video Ahok ke kepolisian. Dan merespon laporan ini, pihak Buniani akhirnya angkat bicara. Didampingi tim kuasa hukum, Buniani menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi tuduhan dan laporan relawan Ahok Jarot ke kepolisian. Buniani merupakan orang yang mengunggah video Ahok berkomentar tentang surat Al-Maidah di Pulau Seribu. Dan setelah kasus dugaan penistaan agama memanas, relawan Ahok Jarot menyebutkan Buniani harus bertanggung jawab karena telah mengedit perkataan Ahok dalam video ini. Relawan Ahok bahkan melaporkan Buniani ke kepolisian. Namun tuduhan ini dibantah kuasa hukum Buniani. Adwin menyebut kliennya bukan orang pertama yang mengunggah video, namun hanya mengambil dari akun media sosial, maksud kami media sosial media NKRI, media milik Pemprov DKI Jakarta. Dan kuasa hukum juga menduga pihak Ahok kini ingin menggiring opini publik agar Buniani dipersalahkan. Saya bersaksi demi Allah, ini urusannya demi Allah ya, dunia akhirat, kalau Anda seorang muslim, kalau sudah sumpahnya seperti begitu, berarti sudah serius sekali ya. Saya bersumpah demi Allah, tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah fitnah. Saya tidak mengatakan demikian, itu opini yang berkembang masing-masing seperti itu. Bareskrim tentunya bicara fakta. Apa yang kita lihat, kemudian nanti kita putar di forensik, periksa kalau ada penggal, ada apa, maksudnya apa, akibatnya apa, ya. Pak, itu ya. Pasti kita mintai keterangan, ya, kita mintai keterangan. Kita beri informasi berikutnya, polisi masih memeriksa Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama terkait dugaan penistaan agama. Ahok justru balik menuding Buniani, orang yang pertama kali mengunggah video sebagai pangkal penyebab dugaan penistaan agama yang berujung aksi demo besar-besaran pada pekan lalu. Buniani itu sudah jelas sesuatu yang dia teredor. Kalau menurut saya dia sengaja fitnah, sengaja membuat gaduh negara ini. Ibarat buruk muka cermin dibelah. Bangsa ini tampaknya dapat menggambarkan situasi yang terjadi dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok justru balik menuding Buniani, orang yang pertama kali mengunggah video sebagai pangkal penyebab persoalan penistaan agama yang berujung aksi demo besar-besaran pada pekan lalu. Padahal Wakil Presiden Yusuf Kalla sekalipun menyoal kampanye berbalut kunjungan Ahok di Kepulauan Seribu. Saya bukan meyakini persoalan. Bukan. Boleh baca semua. Yang dipersoalkan kata bohong. Jadi, karena itu jangan juga di sebuah dua pihak ini, jangan bicara ayat, tapi jangan juga bicara kasar. Ini kan asesor sebenarnya. Ya, asesor itu ikutan. Iya kan? Yang pokoknya itu adalah tuduhan penodaan agama terhadap Pak Ahok. Yang dimaksud Abdul Fikar terkait domain ahli agama yang di Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Qur'an dan atau menghina ulama. Kini publik berharap pihak kepolisian dapat bekerja atas nama hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Bukan bekerja untuk memuaskan selera pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tim Liputan MNC Media melaporkan.